Shalom Jemaat Solafide yang kekasih. Jumpa lagi dalam We Are Solafide, edisi pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa. Hari ini, hari Senin, dengan judul Mengetahui Kebenaran. Mari kita baca Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seruan terakhir Allah kepada umatnya adalah lari dari kesalahan Babel dan berjalan dalam terang kebenaran abadi yang ditemukan dalam firman-Nya. Kunci dari segalanya adalah kitab suci. Selama orang-orang tetap berpegang pada kitab suci dan mengikuti apa yang diajarkannya, mereka tidak akan tertipu dalam krisis terakhir, khususnya mengenai hari Sabat. Pekabaran malaikat kedua meminta kita untuk menerima kebenaran daripada kesalahan, kitab suci daripada tradisi, dan ajaran firman Tuhan daripada kesalahan doktrin palsu. Pekabaran malaikat ketiga yang mengikuti dua malaikat pertama menyajikan peringatan terhadap tanda binatang itu. Di seluruh nubuatan kitab suci, seekor binatang melambangkan kekuatan politik atau agama. Pekabaran ini diakhiri dengan seruan mendesak bagi para pengikut setia Kristus untuk menaati perintah-perintah Allah melalui iman Yesus yang hidup tinggal di dalam hati mereka. Tetap semangat di dalam doa, rajin belajar Alkitab. Because we are sola fide, Tuhan memberkati.